kan Nyai kasih 10 juta, lumayan kan yang lagi di rumah aja, apalagi yang kena PHK. Cus, ya. Jangan lama-lama, kalau bisa besok udah hilang. Hidung kasihan deh, capek-capek ngabisin duit, ya kan? Sewa hacker yang lama nyapin akunnya mami. Tapi maminya bikin akun lagi. Ya udah sewa lagi gih hacker sana. Perseteruan di antara Nikita Mirzani dan Mami Isa Sega berbuntut pada keduanya mengadakan sayembara untuk melenyapkan akun Instagram lawannya. Tak tanggung-tanggung, keduanya menyiapkan hadiah fantastis puluhan juta rupiah bagi siapa yang bisa melenyapkan akun lawannya tersebut. Sayembara dibuka lagi, barang siapa yang bisa menghilangkan akun Waria Tubang yang lagi digembok dan bisa mengirim bukti lewat DM atau via WhatsApp ke nomor D yang ada di bio, akan Nyai kasih 10 juta, lumayan kan yang lagi di rumah aja, apalagi yang kena PHK. Cus, ya. Jangan lama-lama. Kalau bisa besok udah hilang. Oh iya, sekalian. Si Waria Tubang kan punya dua akun. Dua-duanya dihilangin ya. Jadi total hadiah 20 juta. Cus, semangat. Aduh, udah kalah telak ya. Lawan Mami ya. Kemarin Mami diam aja. Sekarang Mami lawan suruh ngilangin akun. Takut aibnya dibuka. Takut sayang. Aduh, kasihan deh. Selama ini gak ada yang berani melawan kamu ala-ala. Nih lawanmu, tua bangka ya sayangnya. Baru digeretak gitu aja udah minta orang bikin sayembara ngapusin akunnya Mami. Kasihan ya. Ya bisa lawan Mami sayang. Lawan Mami sayang. Lawan Mami sayang. Lawanlah si tua bangka ini. Tolong dulu duit Mami yang ratusan juta hampir 1 miliar. Kemarin dolar. Dolar Mami di mana sayang? Aduh, ini duit ya. Cepat, siapa yang bisa ngilangin akun si hidung jambu? Ketemuin nama Mami, Mami kasih satu gepok, ya. Cash and carry tanpa embel, tanpa iming-iming. Nggak iming-iming, cash and carry, ya. Belakangan kedua akun Instagram Mami Isa lenyap dari peredaran. Mami Isa yang sebelumnya terlihat meledek Nikita Mirzani harus menerima bahwa ia terpaksa membuat akun baru lantaran kedua akunnya sudah tak ada lagi. Ada yang panas, yang kepanasan. Ayo Allah iye, ada yang panas. Macam mana ada yang panas? Dinding ba dinding, oi dinding ba dinding. Dinding ba dinding, oi dinding ba dinding. Alah nge hati, si hidung jambu. Si hidung jambu, alah nge hati. Da ado lawannyo katonyo. Ai janda centuna. Ko la lawannyo ha. Kasian bana si uni jambu. Mangapo hidung waang tu ba jambu-jambu. Aduh ni uni. Mangga dong garang mana tu hidung ha. Ndak do lai piti kan. Ndak do ko punya piti macam mano lah. Makonyo, jangan suka mahina orang, yo kan? Kok, makan tu. Ada piti dah? Ada piti dah? Tak do. Tak do dah? Kasihan. Mau ngilangin akun Mami. Mami mah, kalau hilang akun mah tak apa-apa. Kalah telak kan? Kalah telak nyuruh orang ngilangin akunnya Mami.
giliran mami nyuruh orang ngilangin akunnya kamu, kejang-kejang pasti kan? Kejang-kejang gak? Kepastian bahwa hilangnya akun Mami Isa ini terkait dengan sayembara yang dibuat oleh Nikita Mirzani. Akan tetapi Mami Isa meyakini bahwa sayembara Nikita Mirzani inilah yang membuat akunnya lenyap. Halo anak-anak online Mami, terkasih, tercinta, tersayang, dan terupdate. Akun Instagram Mami dua-duanya telah dihack. Jadi Mami aktif di Instagram Mami yang baru. Welcome to my jungle. Aduh, si hidung kasihan deh, capek-capek ngabisin duit, ya kan? Sewa hacker yang lama nyapin akunnya Mami. Tapi maminya bikin akun lagi. Ya udah sewa lagi gi hacker sana, nyapin lagi. Hidung, kepala hidung, si hidung bodoh, si ular bodoh, bayar hacker puluhan juta, si mami buat akun baru, followersnya udah naik lagi, puluhan ribu dapat sekejap, kasian deh si hidung ular, si ular. Sebelumnya, Mami Isa sempat sesumbar bahwa dirinya tak masalah kehilangan akun Instagramnya lantaran ia tidak bekerja dari Instagram. Mami Isa juga sempat membuat sayembara balasan untuk melenyapkan akun Nikita Mirzani. Akan tetapi, sampai saat ini akun Nikita Mirzani masih dapat dilihat. Sayang, kalau Mami kehilangan akun, Mami masih bisa makan. Kerjaan Mami bukan di Snapgram, bukan di Instagram. Nah, kalau kamu, kerjaan kamu makan, ngasih makan semuanya itu keluargamu dari Instagram. Nah, kalau Mami sayang, tanpa Instagram pun sudah bisa makan, bahkan bisa belanja, bisa jalan-jalan. Karena Mami itu punya perusahaan, bukan kayak kamu. Tidak main-main kalau sayembaranya Mami, bukan janji-janji palsu. Ketemu Mami di Kalibata City jam 2 siang, ya jam 2 siang sampai jam 3 siang. Ketemu Mami di Kalibata City hari ini juga, Mami kasih satu gepok, hilangin akunnya dia. Ya, hilangin akunnya si hidung jambu busuk, si artis papan triplek. Mami kau lawan. Akun Mami kalau hilang, saya Mami masih bisa makan. Ya, kalau lu gimana? Gimana? Bisa makan gak? Bisa gak? Oh iya, masih ada kakak-kakakannya, tunggu aja dulu berantem mereka. Habis berantem nanti lu ditinggalin, ya kan? Gak punya harta lagi yang mau dipamerin. Gimana dong? Tapi ya sayangnya, Mami itu hidup dengan kartu debit, bukan hidup dengan kartu kredit. Quote by Mami Isa. Ya, dengan tumbangnya akun Instagram Mami Isa ini, kita lihat saja bagaimana kelanjutan perseteruan antara Nikita Mirzani dan Mami Isa Segar.